Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita pada sore hari ini kembali lagi dalam program Ramadan Terbaikku yang bekerja sama dengan bidang tarbiyah wa dakwah Rabithah Alawiyah dan saluran TV Nabawi TV atau Irsun Nabawi TV. Alhamdulillah insyaallah kita akan mengangkat pada sore hari ini tentang Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkatul Mukarramah. Fathu Makkah, pembebasan atau penaklukan kota Makkah itu terjadi di bulan Ramadan, tepat pada tanggal 10 Ramadan. Nah, maka saya sedikit akan bacakan daripada kitab sirah Syekh Yusuf An-Nabhani Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Ladunia. Bismillahirrahmanirrahim. Fathu Makkata Al-Musharrafah Zadahullahu Syarafan Wa Karama. Pembukaan kota Makkah yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepadanya kemuliaan dan keutamaan terhadap kota Makkah tersebut. Wa huwa al-fathul a'zam alladhi a'azza Allah bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa haramahul amin. Jadi kota Makkah ini, pembukaan kota Makkah itu adalah sebagai pembukaan yang sangat besar yang Allah muliakan nabinya, agamanya, Rasulnya, pasukan-pasukannya, dan juga kota Mekah sendiri. Karena kenapa? Perlu kita ketahui, kota Mekah Al-Mukarramah adalah tempat dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tempat di mana mula turunnya wahyu, yaitu di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun. Kemudian, karena orang-orang Quraisy tidak setuju, tidak sependapat, tidak seakidah dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi diboikot, diusir, dan dibunuh. Hingga pada saat itu, Rasul SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Pada tahun ke-1, ke-2, ke-3, hingga Nabi SAW ada kerinduan ingin ke kota Mekah, ingin melaksanakan ibadah umrah, ya, di tahun ke-6 atau di tahun ke-7 Hijriah. Sehingga ketika Nabi di sana, kemudian Nabi dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ketika saat itu Nabi memikir, apabila Nabi memaksakan untuk masuk kota Mekah, maka bisa terjadi pertumpahan darah. Akhirnya terjadilah di situ Sulh Hudaibiyah atau Perjanjian Hudaibiyah, yang salah satu poinnya adalah antara kafir Quraisy dan orang-orang Muslim kota Madinah dan dimanapun berada, mereka berjanji untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Nah, itu salah satu poinnya yang akan kita bahas dan yang ada kaitannya dengan Fathu Makkah ini. Maka di saat tahun ke-8 Hijriah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sebabnya. Allah berikan sebab. Itu sebab apa? Kebetulan di Makkah ini ada dua kabilah. Kabilah Bani Bakar dan kabilah Khuza'ah. Ya. Mereka bukan orang-orang Quraisy. Mereka di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Bani Bakar, mereka ikut bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy, dan Bani Khuza'ah ikut bersekutu kepada orang-orang Muslim, yaitu di bawah pasukannya Nabi Muhammad SAW dengan agama yang mereka. Ya, pada saat itu mereka semua belum beragama Islam. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, mereka dari dulu selalu berantem, selalu ribut, selalu bertikai. Hingga pada satu saat Bani Bakar melakukan kesalahan. Bani Bakar melakukan kesalahan yang intinya adalah mereka meminta tolong dengan orang-orang Quraisy
untuk membunuh kurang lebih 20 orang daripada Banu Khuza'ah. Sedangkan Banu Khuza'ah ini adalah mereka yang bersekutu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga daripada Banu Khuza'ah mereka langsung lapor ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka bersekutu dengan Nabi, kemudian disakiti atau diganggu oleh Bani Bakar, yang Bani Bakar termasuk bersekutu dengan orang-orang Quraisy, sehingga Bani Khuza'ah mereka datang ke Madinah bersama 40 orang menghadap memberitakan kabar yang terjadi oleh mereka. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka pilihan untuk berperang. Cuma diam-diam. Belum ada yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini adalah serangan tapi diam-diam, ya. Akhirnya apa? Orang Quraisy memerintahkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan dirayu sama orang-orang Quraisy, coba ente datang, temui Nabi Muhammad, datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk memperpanjang masa perjanjian tersebut. Biar kenapa? Biar orang Muslim tidak marah dan tidak menyerang kota Mekah. Nah, agar ditambah lagi. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jawaban Nabi SAW menolak. Nabi tidak mau, ya, daripada ajakan yang kedua kali oleh Abu Sufyan ibn Harb tadi. Kemudian dari saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukannya. Fansarafa ila Makkah. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi i'lami ahadin. Rasulullah menyiapkan pasukan tanpa mengabarkan seorang pun tujuannya mau ngapain atau mau apakah mau perang atau apa. Hingga satu saat Hatib bin Abi Balta'ah ini ngirim surat ngasih tahu kepada orang Mekah untuk mengabarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan menyerang mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Fattala Allahu Nabiyahu ala dhalika. Akhirnya Allah buka. Allah buka yang direncanakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam li Aliin wa Zubair wal Miqdad. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Al Miqdad. Diperintahkan untuk apa? Coba ente kejar ada satu orang perempuan di satu tempat namanya Raudhah Khah. Namanya Raudhata Khahin. Di situ ada perempuan, ente kejar di situ. Si perempuan tadi adalah suruhannya Hatib bin Abi Balta'ah tadi yang membawa surat yang memberitahu bahwasannya Nabi ingin menyerang mereka. Padahal Nabi kan kepengennya apa? Tidak diketahui oleh seorang pun. Hingga akhirnya bertemulah dengan seorang perempuan tadi. Seorang perempuan yang berada di atas unta. Ya, seperti kita lihat di film-film ada unta, kemudian seperti ada kayak rumah begitu. Ada perempuan di situ. Mereka bertiga berangkat. Sampailah tempat yang dimana Nabi sebutkan tersebut. Kemudian mereka bertiga mengatakan, akhrijil kitab. Mana suratnya? Keluarin. Perempuan tadi menolak karena dia dibayar. Ya, pasti dia kepengennya surat tadi nyampe kepada yang dituju. Mamai kitab. Enggak ada, aku enggak menyimpan suratnya. Qulna la tukhrijannal kitab aw la nulqiyannas siyab. Kata bertiga tadi. Engkau keluarkan surat tersebut atau aku akan buka bajumu. Ini hanya untuk apa? Untuk ancaman aja. Nah. Akhirnya apa? Qala fa akhrajathu min iqasiha fa atayna bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya apa? Si perempuan tadi mengeluarkan surat tersebut ditaruh di mana? Di rambutnya, diumpetin. Karena dia tahu ini bahaya. Ini intelijen-intelijen yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga akhirnya dikeluarkanlah surat tersebut dari dibalik kunciran rambutnya atau seperti kondeknya gitu ya.
Fa'atai nabihin nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya surat tersebut dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil, disidanglah Hatib sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Hatib ma hadza? Apa-apaan ini wahai Hatib? Apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah la ta'jal alayya, ya wahai Rasulullah, jangan cepat menfonis aku. Aku mau menjelaskan. Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisyin ay halifan. Walam askun min anfusiha. Intinya dia ini mempunyai sahabat dengan orang-orang Quraisy. Ya, teman baik. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat yahmuna ahlihim wa amwalahum. Dan engkau dan juga orang-orang muhajirin mempunyai kerabat. Intinya apa? Inti surat tadi biar mengamankan keluarga-keluarga yang mereka punya hubungan dengan sahabat-sahabat Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu alasan Hatib bin Abi Balta'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab enggak terima. Ini di sidang di hadapan sahabat-sahabat yang besar. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku tebas leher orang munafik ini. Karena kan mengabarkan, membocorkan ini kalau seandainya diselain di kenegaraan, intelijen itu yang membawa berita yang valid, yang bermanfaat, dibayar mahal. Dan bahaya ini, ya, apabila bocor. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan demikian. Tapi Nabi redamkan mereka. Nabi redamkan Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala innahu qad syahida badran. Biarkan dia wahai Umar. Ini Hatib bin Abi Balta'ah, mereka, dia ini telah hadir di perang Badar. Nah, engkau tahu kan? Wa may yudrika la'allallah ittala'a 'ala man syahida badran. Nah, engkau harus tahu, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kepada orang-orang yang ikut serta di perang Badar, yaitu Allah ampuni. Lakukanlah apapun yang kau inginkan, maka sungguhnya Allah telah ampuni mereka. Siapa itu? Orang-orang yang hadir di perang Badar. Dan Hatib bin Abi Balta'ah termasuk orang-orang yang ikut hadir di perang Badar tersebut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memberikan keringanan kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Dengan alasannya dia yang kuat tadi, dan karena beliau juga ikut perang Badar. Dan Nabi Muhammad ingin menenangkan Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini para ulama menjelaskan, ya, sikapnya Sayyidina Umar bin Khattab itu juga enggak salah terlalu emosi seperti itu. Kenapa? Karena hal tersebut bahaya. Dan Sayyidina Umar orang yang keras, ya, apalagi terhadap yang berkaitan kepada Nabi atau berkaitan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Setelah hal tersebut, turunlah ayat surat Al-Mumtahanah ayat pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir Mekah maksudnya, untuk apa? Menjadi teman-teman setia kalian. Ya, artinya aulia di situ adalah teman-teman setia. Untuk apa? Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Yang kau akan sampaikan kepada mereka atau menerangkan kepada mereka bahwasannya Nabi ingin memerangi mereka hanya karena engkau ada hubungan baik kepada mereka. Dari situ turunlah ayat ini. Jangan kayak begitu. Intinya dilarang. Hal tersebut itu dilarang. Sampai
firman Allah Subhanahu wa taala yang di akhir ayatnya tersebut, wa may yaf'alhu minkum ya faqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu mengabarkan daripada yang ingin disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kehilangan jalan, ay akhta'at tariq, kehilangan jalan petunjuk, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian apa sih bentuk daripada suratnya tadi? Isi suratnya itu apa? Sebutkan di sini, haka as-Suhaili anna lafdzul kitab alladzi katabahu Hatibun amma ba'du ya ma'syara Quraisy fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'akum bi jaisin azimin yasilu kasail. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Nabi Muhammad bin Abdullah telah datang kepada kalian dengan pasukan yang banyak yang mengalir seperti banjir. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad diusir atau Nabi hijrah ke Madinah, hanya 8 tahun Nabi sudah mempunyai pasukan yang sangat banyak. Hatib tadi mengatakan hal tersebut, isi suratnya demikian. Lau ja'akum wahdahu lanasarahullahu wa anjazalahu fanduru li anfusikum wassalam. Kalau seandainya Nabi Muhammad datang kepada kalian, Allah Ta'ala pasti akan menolongnya dan akan menepati janjinya, yaitu Nabi Muhammad akan dimenangkan dan Mekah akan dikuasai kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah diri kalian, lindungilah diri kalian. Itu isi surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Kemudian setelah Nabi berjalan, setelah itu Nabi berjalan, setelah menghukumi atau menyidang Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi jalan berangkat. Sebelum Nabi berangkat, sebelum sampai di kota Mekah, Nabi mengutus Aslam wa Ghifar wa Muzainah wa Juhainah wa Asja' wa Sulaim. Ya, diutus mereka ke duluan ke kota Mekah. Kemudian yang memegang Mekah di Madinah dikuasai atau diwakilkan oleh Ibn Ummi Maktum. Riwayat di sini Ibn Ummi Maktum, walaupun di beberapa riwayat yang lain Kulsum bin Husain atau ada siapa gitu ya. Khilaf ulama di sini. Wa kharaja yaumal arbi'a. Pada saat itu Nabi keluar hari Rabu, lilailataini khalata min syahri Ramadan, 2 Ramadan. Wa qila li ashrin, ada yang bilang 10 Ramadan, ada yang bilang 20 Ramadan. Kapan berangkatnya? Ba'dal asr, setelah asar Nabi berangkat. Sanata thamanin minal hijrah, tahun ke-8 daripada hijriyah. Berapa jumlah muslimun pada saat itu? Wa kanal muslimun asyratu alaf, kurang lebih 10.000 orang muslim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi di tengah jalan, kemudian Nabi bertemu dengan Al-Abbas. Siapa Al-Abbas ini? Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Ketemu Sayyidina Abbas, ternyata dia bersama keluarganya dan orang-orang muslim mau ke hijrah ke Madinah. Tapi ketemu di jalan, ya. Ketemu falaqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Juffah. Ketemu Nabi di Juffah, nama tempat di Makkah, ya. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati kota Makkah, belum masuk tapi ya, belum masuk di tanah haram, kemudian Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya, ada yang diperintahkan untuk masuk di wilayah yang jalur atas, ada yang di jalur bawah. Nah, yang di beberapa jalur tersebut di tempatnya Dhuhran namanya, Marrat Dhuhran, nyampe Isya. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk apa? Menghidupkan asyratu alaf nar, menghidupkan api, obor api.
Walam yablugh Quraisyan masiruhu wa hum mughtammuna lima yakhafuna min ghazwihi iyyahum. Ini belum sampai nih. Kan tadi Hatib enggak nyampe beritanya kepada orang-orang Quraisy. Tahu-tahu dikelilingin kota Mekah, di sekeliling kota Mekah ngelihat ada api besar, ada banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang-orang Quraisy, mereka merasakan asabahu hammun wa huznun. Sumpah, takut, gelisah. Kenapa? Dia yang punya salah. Dia menyesali perbuatan daripada Bani Bakar tersebut yang membunuh Bani Huza'ah 20 orang kurang lebih, ya. Dan apa? Memerintahkan Abu Sufyan bin Harb itu ya, yang memerintahkan untuk merayu Nabi, untuk memperbarui perjanjian, tapi enggak hasil. Pulang lagi lah Abu Sufyan bin Harb. Tahu-tahu kota Mekah udah dikelilingin banyak api. Ini adalah salah satu daripada taktik atau politik perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10.000 itu dibagi, satu di wilayah Dhahran disuruh menghidupkan api. Singkat cerita, kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a ra'sahu tawadu'an lima ra'a ma akramahullahu ta'ala bihi minal fatah. Itu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika Nabi melihat orang-orang responnya semua bagus, enggak ada yang lawan. Patuh. Imam masuk ke rumahnya dikunci, atau masuk masjid, atau masuk rumahnya Abu Sufyan. Ketika melihat hal demikian, kemudian mereka banyak yang masuk Islam di antara mereka, Nabi meletakkan kepalanya, wada'a ra'sahu, sujud. Kenapa? Sujud karena Allah Subhanahu wa taala melihat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Fathu Makkah ini. Hatta inna ra'sahu la takadu tamassurah lahu syukran wa hudu'an li azamatihi ta'ala. Sampai-sampai kepalanya Nabi Muhammad, keningnya Nabi Muhammad itu hampir-hampir menyentuh tunggangannya tadi, kaki tunggangannya, kudanya tadi. Kenapa? Itu bentuk daripada syukurnya Nabi, tasyakurnya Nabi, khusyuknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi begitu mencintai Mekah, begitu mencintai umatnya. Yang masih bisa diharapkan untuk masuk Islam, mana masuk Islam. Nah, yang tidak masuk Islam itu mereka-mereka yang betul-betul secara terang-menerang, secara jelas memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak mau diajak kerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya apa? An ahalla lahu baladahu wa lam yuhillahu li ahadin qablahu wa la li ahadin ba'dahu. Kemudian Makkatul Mukarramah menjadi dibuka, menjadi Darul Islam. Dulu Nabi, orang yang masuk Islam wajib hijrah ke Madinah. Hijrah itu dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Hukum hijrahnya Nabi dan sahabatnya Nabi pada saat itu menjadi kewajiban. Kenapa menjadi kewajiban? Karena Nabi tidak bisa melaksanakan ibadahnya dengan nyaman di kota Mekah. Jadi gak boleh pasrah. Jalannya apa? Caranya? Harus keluar. Hingga Nabi akhirnya keluarlah. Min daril kufar ke Madinah, menjadi Darul Islam. Tapi setelah tahun ke-8, setelah Nabi membuka Fathu Mekah, dibuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua masuk Islam, tidak ada lagi yang membuka kota Mekah dan tidak ada hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath, kata Nabi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Artinya Mekah menjadi Darul Islam. Hingga akhirnya setelah Nabi sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, besoknya Nabi khutbah, khatiban finnas, khutbah di hadapan orang-orang. Finnas wa hamidullah wa asna alaihi wa majjadahu bima huwa ahluh. Ala ya ayuhan nas innallaha harrama Makkah yawma khalaqas samawati wal ard fahiya haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kota Makkah dari mulai terciptanya langit dan bumi. Artinya diharamkan di sini, dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan peperangan, pertumpahan darah, kemaksiatan di dalamnya menjadi double, menjadi dua kali lipat. Begitupun amal baik di dalamnya
menjadi dua kali lipat sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Berlaku sampai saat ini. Ya. Fala yuhillu limri'in yu'minu billah wal yaumil akhir an yasfika biha daman. Maka tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir mereka menumpahkan darah di kota Mekah. Tidak halal bagi mereka. Ya. Bahkan apa? Ngusir burungnya aja enggak boleh. Ngusir burung yang ada di tanah haram itu enggak boleh. Kemuliaan daripada Makkatul Mukarramah. Mencabut tanaman yang ada di kota Mekah di tanah haramnya itu tidak boleh. Apa? Itu menjadi keutamaan yang telah Allah berikan dari mulai Allah ciptakan langit dan bumi ini, ya. Kemudian fa in ahadun tarha safiyal kitab Rasulillah wa qul innallaha qad adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum. Ini tidak ada orang yang diizinkan oleh Nabi untuk dilakukan di situ pembunuhan. Makanya sampai saat ini apabila ada orang yang dikisos hukum mati bukan di Mekah, di Jeddah, jauh daripada kota Mekah, ya. Tidak ada pertumpahan darah sedikit pun di situ. Kemudian summa qala ya ma'syara Quraisy. Setelah Nabi menyampaikan khutbahnya panjang lebar, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Kira-kira setelah aku sekarang berkuasa, orang-orang semua beriman kepadaku, kira-kira apa yang kau anggap aku akan berbuat apa kepada kalian? Orang Quraisy semua mengatakan khaira. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau itu adalah saudara, saudara orang yang baik. Engkau ini adalah anak sepupu, ya, ibnu akhin, keponakan kami yang baik. Intinya kan orang-orang Quraisy semua mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nabi mengatakan kepada mereka, idhabu fa antumut tulaqo. Ya sudah, pergilah kalian. Engkau semua sudah aku maafkan. Alladzina utliku falam yustaraku walam yusaru. Mereka yang dimaafkan dan yang pergi itu tidak menjadi budak dan tidak ditawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sebelumnya. Biasanya apa? Kalau ada orang kafir seperti itu, mereka ditawan atau menjadi budak. Tapi ini tidak, ya. Walamma fatahallahu subhanahu wa ta'ala Makkah ta'ala rasulihi qala al-ansar fi ma bainahum atarawna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id fatahallahu alaihi ardahu wa baladahu yuqimu biha. Cemburu lagi. Orang Madinah cemburu. Cemburu di mana? Mereka bilang sama orang-orang Ansar juga. Ente gimana nih perasaan ente? Setelah Mekah, kota lahirnya Nabi, udah dibuka, orang-orang semua udah taat. Taat semua kepada Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi bakal tinggal di sini enggak? Atau balik lagi ke Madinah? Ya, intinya semua berharap dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Hal tersebut nyampe kepada Nabi Muhammad. Berita tersebut, percakapan tadi. Wa kana Rasulullah SAW yadu ala sofa rafi'an yadaihi. Nabi berdoa di sofa, antara sofa dan marwah, tempat orang sa'i, ya, mengangkat kedua tangannya. Falamma faragha min du'ahi, ketika sudah selesai berdoa, Nabi berkata kepada orang-orang Ansar, madza qultum, ente ngomong apa? Qul la syai' ya Rasulullah. Enggak ngomong apa-apa ya Rasulullah. Falam yazal bihim hatta akhbaruhu. Enggak, ente ngomong apa? Dirayu sama Nabi. Ditanya terus sama Rasulullah. Akhirnya mereka pun mengabarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan kepada mereka, ma'adallah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku hidup karena kalian, hidupku untuk kalian dan matiku untuk kalian. Akhirnya apa? Ya mereka tenang. Ya Nabi mau tinggal di manapun, ya, Nabi tetap bersama mereka. Nabi tetap menyayangi mereka, mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ada sedikit cerita di sini. Ketika
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai di Mekah, udah orang-orang semua sudah beriman, Nabi sudah memaafkan mereka, ya. Nabi langsung umrah, ya. Umrah, sa'i, tawaf, sa'i di Safa, di Marwah, tahallul. Kemudian ada namanya Fudalah. Wa hamma Fudalah ibn Umair ibn al-Mulawih an yaqtulan Nabi. Fudalah ini kafir, mau bunuh Rasulullah. Kapan? Waktu Nabi lagi tawaf, Fudalah berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dana minhu, ketika sudah mendekat, udah dekat banget sama Rasulullah, qala lahu Rasulullah. Nabi berkata, Nabi dari depan, ya. Dia di belakang, ya kan? Afudalah. Qala na'am ya Rasulullah. Fudalah langsung dipanggil. Iya ya Rasulullah. Qala madza kunta tuhaddits bihi nafsak? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau bicarakan di hatimu tadi? Langsung dia bilang, "Lah, Syekh, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku enggak ngomong apa-apa. Di hatiku enggak ngomong apa-apa. Kuntu adzkurullah." Bohong, ya. Aku berzikir kepada Allah, aku lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diketawain sama Nabi. Dikira Nabi enggak tahu apa yang dia inginkan. Kan Nabi mendapatkan wahyu, mempunyai mukjizat. Jadi tahu apa yang diucapkan oleh seseorang. Nabi ngetes doang, ya. Semakal. Kemudian Nabi mengucapkan berkata kepada Fudalah, "Istaghfirullah." Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Summa wada'a yadahu ala sadrihi. Kemudian tangan Nabi diletakkan di dadanya Fudalah tersebut. Fasakana qalbuhu. Akhirnya Fudalah merasakan ketenangan, tenang banget hatinya Fudalah. Sampai akhirnya Fudalah mengatakan, "Wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma khalaqallahu syai'an ahabba ilayya minhu." Demi Allah, tidak diangkat tangannya Nabi dari dadaku sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk yang paling aku cintai. Dari yang sebelumnya Rasulullah enggak dianggap, tapi begitu tangannya Nabi menyentuh dadanya Fudalah, Fudalah langsung jatuh cinta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi tawaf di Mekah pada saat itu ada apa? Di dalam Ka'bah ada patung-patung, ya. Ada patung-patung sejumlah 360 patung. Sejumlah ada di ayyamis sana, sejumlah tahun. Satu tahun 360 hari. Patung yang ada di dalam Ka'bah 360. Jadi ketika Nabi tawaf, ya, disebutkan di sini tafsir Al-Allamah Ibn Naqib Al-Maqdisi, "Inna Allah Ta'ala lamma a'lama rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad anjazalahu wa'dahu bin nasr." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad telah ditunaikan janjinya, dimenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuhnya dan dibukakan kota Mekah, diangkat agamanya, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Mekah dan masuk Ka'bah. Kemudian begitu melihat Ka'bah, masuk ke dalamnya, di situ ada patung. Kemudian patung tersebut, ya, fasara sallallahu alaihi wasallam yat'anul asnam. Nabi menggunakan tongkat pendek, ya, bimihjanihi. Tongkat yang ada di dalam Ka'bah, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah tersebut dipegang oleh, tidak, bukan tangannya, ya, dipegang oleh tongkat pendek oleh Nabi Muhammad SAW. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran, kehancuran telah musnah. Fayakhirrus sanam saqitan. Kemudian patung-patung tersebut terjatuhan. Berjatuhan patung-patung tersebut, padahal patung-patung tersebut itu tertancap dengan ar-rasas wal hadid, pakai paku, pakai segala macam. Cuma dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, ja'al haq wa zahaqal batil, jatuh semua patung-patung tersebut.
jumlahnya berapa? 360 ya. Kemudian pada saat itu juga yang terakhir Nabi menyerahkan kunci Ka'bah tersebut kepada orang yang biasa memegang di waktu pada saat Nabi hidup. Ya. Kebetulan yang memegang itu adalah bernama Utsman bin Talhah. Jadi Utsman bin Talhah itu adalah orang yang memegang kunci Ka'bah hingga akhirnya beliau tetap pasrahkan kepada Utsman bin Abi Talhah tersebut untuk itu juga salah satu strategi Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya tunaikanlah amanah, akhirnya beliau juga masuk Islam. Ya, beliau juga masuk Islam. Itu singkat daripada kejadian Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan ini. Ya. Sebenarnya masih panjang lagi, masih banyak hikmah-hikmah yang diambil daripada kejadian Fathu Makkah ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita dengan adanya cerita daripada Fathu Makkah itu menjadi pembukaan untuk diri kita agar kita menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadza minni wa'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.